Gorengan. Nak, maafkan ibu ya. Kamu jadi nggak bisa sekolah lagi, malah bantuin ibu jualan keliling. Tidak apa, Bu. Pak Is bahagia bisa bantu ibu. Mungkin aja Pak Is nanti jika sudah menyusul bapak, nggak bisa bantu ibu. Jadi Pak Is ingin menghabiskan waktu yang Pak Is miliki untuk berbakti kepada ibu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Setiap makhluk yang bernyawa di bumi ini tidak kekal, Bu. Kalau kata Pak Ustadz, setiap makhluk yang bernyawa pasti bakal mati. Untuk itu kita harus bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin. Masya Allah, ibu terharu nak mendengarnya. Gak sekolah kamu, Is. Katanya mau pinter. Tenang aja ya, Kal. Ah, dasar si Pak Is. Payah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Faiz, ini sendiri aja. Haikal sama yang lainnya mana? Ini, Ustaz, mereka menyusul katanya. Kalau begitu, nanti Faiz baca Al-Quran dan menghafal. Siap, Ustaz. Faiz lebih adam di musala. Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat ya, ya Pak Is. Masya Allah. Nah, ini Faiz patut untuk dijadiin contoh oleh kalian semua. Karena Faiz rajin buat memurojaah, mengulang-ulang hafalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pulang, Is. Nggak makan dulu, nak. Kamu kenapa? Dari tadi pagi ibu perhatiin kok murung. Ya Bu, Pak cuma mau sekolah teman-teman kamu dulu. Maafkan ibu ya nak, kalau ada rezeki insya Allah ibu akan menyekolahkanmu lagi seperti teman-temanmu yang lain. Gak apa Bu, Pak cuma nambah rezeki aja. Ibu gak usah mikirin apa-apa tadi ya Bu. Faiz, kalau kamu masuk ke asrama Grey, gimana? Mau enggak? Asrama Grey. Jawab aku, baik mau istirahat dulu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Mbak. Dengan Ibu siapa? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Mbak. Saya mau nanya dulu, apa di sini menerima anak yatim duafa yang perlu dibantu? Iya, betul sekali, Ibu. Yayasan Grey Harapan Robani bergerak dalam bidang mensejahterakan yatim dan duafa. Oh, kalau begitu, apa anak saya bisa dititipkan di sini, Mbak? Insya Allah bisa, Ibu. Mohon maaf sebelumnya, boleh menceritakan alasannya? Jadi begini, Mbak, alasannya. Saya ingin anak saya kembali ke sekolah lagi, bermain dengan teman-temannya, seperti yang lainnya. Saya ingin anak saya bahagia. Saya dengan Ibu Ana. Ibu Ana?
nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada Ibu? Tidak ada, saya tidak punya HP. Mbak Ibu, boleh, tidak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Ibu Ana, sudah menjadi tanggung jawab kami, peduli dan menyantuni anak yatim dan duafa. Alhamdulillah, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya, bangga Ibu Ana. Semoga ada kabar baik untuk Faiz dan Ibu Ana ya Bu. Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Pak, di sini aja. Iya, Bu. Yuk, kita main yuk. Ayah. Baik, boleh ikut, Kak. Udah, kamu beres-beres saja, gak usah ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Maaf, siapa ya? Ada perlu apa? Dengan saya Mbak Uma, Ibu, ingat? Dari Geraha Yatim dan Duafa. Oh, iya, ingat. Ayo, Mbak, silakan masuk dulu. Ayo, duduk dulu, Mbak. Kami dari Asrama Gede sudah membaca deskripsi Ananda Faiz dan kami bermaksud untuk menjemput Ananda Faiz untuk menjadi bagian dari anak asuh Geraha Yatim dan Duafa, Bu. Insya Allah, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Saya Mbak Umay dari Geraha Yatim dan Duafa. Sebentar lagi Faiz akan menjadi anak asuh kami dan bisa bersekolah lagi, Faiz. Saya mau masuk dengan Ibu. Nah, bukankah ini keinginan kamu dari dulu? Ibu kita melihat Faiz bahagia. Ibu ingin kamu bersekolah lagi. Tapi Bu, kalau Faiz gak ada, Ibu sama siapa? Kamu gak perlu khawatirin Ibu, Nak. Ibu di sini, insya Allah akan baik-baik aja. Ada Allah bersama Ibu. Faiz di sana akan bertemu teman-teman baru dan juga saudara-saudara yang akan membersamai Faiz. Faiz mau kan ikut bersama Mbak? Faiz ikut kata Ibu aja, Mbak. Karena restu Ibu jauh lebih baik. Insya Allah ini adalah keinginan Ibu Faiz. Ya udah, Is. Ibu ikhlas. Ya udah, Mbak. Ibu bantuin Pak Is siap-siap dulu ya. Silakan Ibu, enggak. Iya. Alhamdulillah, Pak Is sudah siap, Nak. Alhamdulillah, Bu. Kalau begitu, saya izin membawa Pak Is untuk pergi bersama saya ke asrama. Saya titip Pak Is ya, Mbak ya. Baik, Ibu. Insya Allah kami jaga Pak Is ya, Bu ya. Iya. Masya Allah, bacanya sudah lumayan membaik, Nak. Sebelumnya,
Faiz sudah pernah belajar ngaji? Ustaz Kanisa itu salah satu guru tasih di sini juga, nak. Wah, yang benar, Mi. Iya betul, nak. Insya Allah nanti Faiz bakal ketemu lagi sama Ustaz Reza dan belajar tasih lagi sama Ustaz Reza. Terus semangat ya belajarnya. Baik, Mi. Assalamualaikum Faiz, lagi ngapain nak di sini? Waalaikumsalam, Mi. Loh, Faiz menangis. Kenapa, nak? Ada apa? Gak apa-apa, nak. Cerita aja sama Umi. Apa yang buat Faiz bersedih sehingga menangis seperti ini? Kenapa? Faiz kepingin sama ayah. Dulu sebelum ayah pergi dari dunia ini, ayah berpesan pada Faiz bahwa Faiz harus menjadi kepala keluarga. Faiz berkeluarga dan ibu. Boleh, nak. Insya Allah nanti Umi usahakan ya, biar Faiz bisa ziarah ke makam ayah. Benar, Umi. Makasih, Umi. Kamu. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mari Mbak masuk dulu. Ini, Bu. Ayo duduk dulu. Gimana?
gimana, Mbak? Apa anak saya Faiz nakal di sana sampai dipulangkan? Tidak, Ibu. Ibu tenang saja. Alhamdulillah, anak Ibu Faiz bisa menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak di sana juga. Jadi begini, Bu. Maksud kedatangan kami ke sini bermaksud mengajak Ibu untuk berziarah ke makam ayahanda Faiz. Faiz ingin sekali ke sana, katanya. Ma, boleh. Nanti Ibu siap-siap dulu ya. Alhamdulillah Bapak, saya sudah menjadi hafiz Quran sesuai keinginan Bapak. Saya pamit dulu ya.